Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Seputar Aceh dan kita berada di segmen akhir Seputar Aceh. Pemirsa, solidaritas aksi mahasiswa dan pemuda PIDI menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Bundaran Simpang 4 Kiniri, Kota Sigli dan berikut liputannya. Mahasiswa melakukan orasi serta membawa spanduk dan poster mengangkat isu kesejahteraan petani. Aksi juga dilaksanakan ke kantor Bupati PIDI. Mahasiswa menilai pemerintah Kabupaten PIDI kurang memberi perhatian kepada petani yang jauh dari kesejahteraan. Ketua HMI Cabang Sigli, Mahzal Abdullah mengatakan petani di PIDI saat ini dihadapkan pada persoalan harga jual gabah yang masih rendah. Mahasiswa menyampaikan tuntutan perlunya pemerintah menerapkan HET yang berpihak kepada petani, ketersediaan pupuk subsidi dan benih unggul, serta asuransi bagi petani. Kalau bicara kinerja, mereka nggak kerja, diam. Nggak kerja. Kalau kami bicara, lihat di sinup LKPP, itu hanya sekedar pada infrastruktur jalan baru. Kenapa masalah irigasi kita nggak selesai? Waduk Raju kita nggak selesai? Pembukaan lahan baru kita belum produktif, sejauh mana progres? Harapan kami seperti tema yang kami bawa di sini. Kami menuntut adillah pada petani, sejahterakan petani PIDI. Itu saja, apalagi kalau kita bedah visi misi, mungkin luar biasa visi misi di situ. Aksi diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa di PIDI. Dari PIDI, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.